Wah. Guys, sumpah ini game keren, guys. Wow. Ini game Minecraft kah? Okay, guys. So, welcome back again with me. Selamat datang kembali di channel Android Raccoon, guys. Dan kali ini kita akan memainkan game Minecraft. Dan lagi-lagi kita akan mencoba marketplace pass ya, karena kita udah terlanjur ini, guys. Sudah terlanjur berlangganan marketplace pass ya. Jadi sayang aja, guys, kalau nggak kita coba semua. Aku pengennya sih semua yang ada di sini kita coba ya. Tapi kita cek aja dulu, guys, satu persatu dari yang paling atas ya. Aku bakalan coba yang ini, guys. Yang pertama Insane Craft. Aku udah pernah coba di live streaming juga sih kalau nggak salah ya. Terus ada My Life in Sakura, Sakura Source. Ini kayaknya kayak cute-cute gitu, tapi kita coba aja, guys. Terus Legend of Dimension, sama satu lagi kita pasti lihat yang Immersion London ini, guys. Kita penasaran aja ya sebenarnya kayak gimana, guys. Kita langsung saja dari yang pertama. Let's go. Oke, guys, jadi ini dia wordnya Insane Craft ya, Insane Craft, guys. Ini nggak aku ubah-ubah lagi ya, karena kita sekarang bukan lagi review, guys. Kita langsung start aja. Ini kita nggak lagi review, ini kita lagi mencoba, guys. Jadi kita harus mendapatkan pengalaman semaksimal mungkin, guys, sesuai dengan yang diinginkan sama si pembuat. Si pembuat modnya ya, guys ya. Spark Universe, guys, yang membuat mod ini, guys. Oke. Jadi di sini sebenarnya kita bisa bisa game mode kreatif juga sih, guys, dari sini ya. Kita bisa switch. Mungkin itu kalau mau coba-coba ya, guys ya. Kalau mau nyoba, guys, tapi enggak ya, kita mode survival aja dulu, guys. Namanya juga kita mau merasakan pengalaman bermain yang sesuai dengan yang bakal ditawarkan sama si pembuat ininya dong. Si pembuat modnya ya. And by the way, di sini kita juga bisa masuk ke portal ya. Di sini ada guide nih, guys. Kalau misalkan mau ini jump through the portal to learn more. Kalau kita masuk sini nanti ada banyak yang bisa kita pelajarin, guys. Ini creative mode, ini bisa di enable creative mode to explore all the content ya. Kalau misalkan kalian mau explore all contentnya, guys. Jadi ini sebenarnya nggak mengharuskan ya. Jadi si pembuat game ini, si pembuat mode ini tidak mengharuskan kita untuk survival, guys. Tapi untuk pengalaman bermain pasti survival dong. Above ground structure will generate in the overworld. They can hold great treasure, beware. Oh, ini ada traveler ya. Nanti dia bilang ada banyak ya pokoknya ada banyak yang bisa kita jelajahi. New animals in the world. What? What? Kenapa tiba-tiba ada event orc raid gini, guys? Oh my god, bro. Baru juga kita main ya. Kita langsung di raid. Oh. Wow, ada si pelempar TNT, guys. Wah, jauh banget dia lemparannya ya. Kabur lu, guys, kabur. By the way, kita ketemu apa tuh namanya si village ya, village. Kita pergi ke village dulu, guys. Ini orknya bisa berhenti ngikutin nggak sih? Mungkin di village itu nanti kita bisa ketemu sama ini ya, Iron Golem, guys. Oke, penglihatan aku dia udah nggak mendekat lagi, guys. Ini by the way ada guidebooknya ya, kita bisa klik ke guidebook. Oh, what? Ada mansion, guys. Ada village di sini dan ada mansion ya. Wow, kita bisa langsung pergi ke mansion, guys. Tapi by the way kita looting aja dulu, guys. Kita looting aja dulu di village-nya buat dapetin armor ya. Kita harus cari armor dulu, guys. Paling nggak buat keamanan kita berkeliling dunia ini ya. Ngapain kamu di atas, guys? Oke, ya jual. Itu villager ini ya, basic ya. Ya nggak sih? Jualannya basic-basic aja nggak sih? Sama, guys, villagernya sama kayak biasa ya. By the way, ini ada makanan nih. Kita makan, guys. Kita ambil, guys. Oke, tanam lagi. Mayan. Yang penting ada makanan ya kan. Oke. Tapi sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat sih, guys. Ya.
Gak butuh-butuh amat guys, karena kita cuma mau main sebentar doang ya. Nanti kalau misalkan ini gamenya seru, mungkin kita bakalan bikin survival, survivalnya, seriesnya guys. Kita bakalan bikin seriesnya guys, kalau misalkan ini gamenya seseru itu ya. Oke, ini ada makanan. Oke, ini kita simpen aja guys. Bibit-bibitan ya, bibit-bibitan kita simpen aja. Oke. Oke, kita coba cari ini deh. Kita coba cari armor ya. Dari si Iron Golem aja guys, dari Iron Golem guys. Kita ambil ini dulu guys ya, bentar. Kayaknya kita bikin ini dulu deh guys. Kayaknya mending kita bikin, oh, kita dapat saddle. Mending kita bikin peralatan batu dulu deh. Iya enggak sih? Wow. Ini kayak ada blacksmith deh di sini deh. Nah, iya kan blacksmith, aku bilang apa ya? Blacksmithnya lebih bagus, guys. Wait. What? Oh, ini dia. Diamond horse armor tapi guys, aduh, nggak bisa aku pakai ya. Padahal kalau bisa mah kita dapat armor buat diri kita sendiri dong. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita dapat iron pickaxe guys. Not bad at all. Oke, kalau gitu kita ke. Wait, what? Guys, lihat di atas. Kenapa ada itu guys? Kenapa ada sky block ya di atas ya? Tiba-tiba atau memang aku baru tahu ya guys? I don't know. Kita coba. Cool. Oke, sini. Tujuh, delapan. Nice. Easy, bos. Oke, kita dapat 5 iron. Bisa bikin kapak sama pedang, guys. Kita bisa bikin kapak sama pedang. Kita ambil kayu aja dulu ya. Kayu, where are you? Kayu, where are you? Yeah. Ini jadi ini kah? Jadi konten musik, guys. Oke, kita udah bikin crafting table. Ini yang paling gampang ya. Kita bakalan bikin kapak sama pedang, guys. Karena cukup buat bikin kapak sama pedang aja ya. Terus kita coba pergi ke atas sana, guys. Kita coba pergi ke atas ini. Ke atas skyblock ini, guys ya. Tapi kalau mau ke atas skyblock itu, kita harus ngumpulin kayu-kayuan, guys. Atau enggak? Kayaknya kayu-kayuan better deh. Mending ini aja, guys. Rumah ini kita bongkar ya. Rumah ini lebih menggiurkan, guys, menurutku, guys, daripada kita harus ambil kayu dari pohon ya. Tuh, ini banyak banget, ngambilnya gampang lagi. Tinggal potong aja, nggak usah naik-naik, nggak usah tinggi-tinggi ya. Maaf ya Pak Villager, ada flamingo, guys. Dari tadi juga sebenarnya aku lihat itu ya. Aku lihat boar ya. Boar itu what is boar? Boar itu babi hutan. Wild boar. Nah, ini dia, kita dapat banyak ya, 34. Good job. Kita bisa ambil ini juga. Yang deket-deket aja, guys. Aku tahu ini harus naik ya. Tuh, ini kan agak susah, guys, kalau misalkan ngambil yang di atas-atas gitu, guys. Oke, kita coba ke tempat ini, guys. By the way, di Insane Craft ini nggak ada. Ada eagle. Apa sih? Ada itu, guys. Lihat di ujung sana, guys. Kelihatan nggak sih, guys? Ada elang. Oke. Kita coba ke atas sini ya. Mungkin dari sini kali, guys, ya. Dari sini ya. Nih, dari atas ini deh, dari yang paling atas deh. Nah, ini ya. Ini ada gelap-gelapnya nih, guys. Kemungkinan sih di sini ya. Oke, kita langsung bikin satu stack aja, guys. Bentar. Kita bikin satu stack aja dulu ya. Oke, let's go. Let's go, bro. Kita ke atas dulu, bro. Kita lihat ya di atas ada apa, guys. Semoga aja sih nggak berbahaya ya.
Aku harusnya bikin armor kan? Aku tadi bilang mau bikin armor, bukannya bikin armor malah bikinnya ini, guys. Senjata ya, tools ya, tapi nggak apa-apa lah. Tools itu penting, guys. Apalagi udah langsung tools iron ya. Jadi kita bisa ngambil diamond block atau mungkin diamond, atau mungkin tiba-tiba kita ketemu diamond gitu. I don't know, siapa yang tahu ya? Who knows? What? Udah ada yang nunggu, guys. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu boleh nunggu di situ ya. Boleh, 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 boleh. Dia udah nunggu, guys. Ya. Oke, bentar. Bentar lagi, guys. Sedikit lagi, guys. Jangan sampai kita malah ditabok ya. Oke, wait. Oke. Ini kita gali aja, guys. Aku nggak mau belok-belok sih, takutnya kalau belok-belok malah aku lupa ya. Oke. Mana nih tadi? Tadi ada loh di sini loh. Mana loh? Ada, guys. Ini takutnya pas banget di atas kita nih, guys. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba lawan ya. Makan dulu, guys. Aduh, sorry nih suara gamenya kegedean ya. Maaf. Kayak ada feedbacknya gitu nggak sih, guys? Ini udah aku kecilin ya. Harusnya sih pakai earphone, guys. Kalau misalkan mau record ya, cuma males aja, guys. Pakai earphone tuh bikin rambut kita rusak ya. Ini udah kelihatan ya. Kita udah melihat ada tanah, guys. Oke, kita akan gali yang sebelah sini dulu ya. Tuh kan? Halo. Ini semoga nggak manah ya dia. Manah nggak sih, guys? Careful, bro. Waduh, guys. Gak bisa dipukul nih. Oke, okay, wait. What? What is that, bro? Ngeluarin apa deh, guys? Kok nggak bisa mukul, guys? Ini kayaknya bukan di sini deh. Tembus apa ya dia? Oke, hati-hatilah. Hati-hati, guys. Barangkali kita jatuh ya. Guys, aneh banget. Kenapa itu orang? Oke, kita geser sini sedikit-sedikit. Oh, ini di sebelah sana, guys. Dari dalam, guys. Dari dalam. Oke. Nih, dari dalam ya. Nah, ini juga, guys. Ini yang panah ini, guys. Ini kayaknya dia bakalan manah kita deh. Wait. Ayo, jatuh sana, bos. Okay, good. Hati-hati, guys. Kita yang jatuh, guys. Oh. Wah. Kaget, set dah. Kaget, guys. Ini orang di sini nih, guys ya. Nih, kita harus ngehit di sini nih kayaknya nih, guys. Nggak mau ngehit ini. Dua ini nyangkut apa, guys? Shaman, guys. Ini troll shaman ya. Turun lah. Mana? Oke, where are you, bro? Easy sekali, men. Kamu tadi lempar-lempar. Sekarang kok enggak, diam aja. Ini kenapa nih, guys? Kenapa kita bisa menginvasi orc secara mudah begini, guys? Ayo sini, bos.
Sini bos, aku belum pakai armor aja udah kalah semua gini ya. Oh, nice. Dapat iron ingot sama what? Dragon stick. Guys, ini bisa dimakan kah? Cooked dragon stick. Oh, yang bisa dimakan yang ini, cooked dragon stick. Oke. Okay. Tunggu. Oh, ini spawner. Hancurin deh. Kenapa easy gini guys? Lagi pada tidur kali. Lagi pada tidur guys. Kayaknya guys easy gini bos. Nangkis dia. Ayo panah aku eh. Ini kayaknya efek dari merah-merah ini guys. Aku gak tahu ya merah-merah ini apa guys. Efek dari merah-merah ini kayaknya bikin mereka jadi. Nah, tuh udah nggak ada guys. Mana ini kok nggak ada yang mukul guys? Aduh, nggak ada damage lagi kita. Ini bos. Ouch. Dia cuma ngambil-ngambil ini doang, tapi nggak nembak-nembak. Fire scale weapon. Weapon apa guys? Coba gak sih guys? Kita coba gak sih guys? Fire scale sama ini. Coba guys ya. Fire scale. Klik kanan. Wah gak mau guys. Ini kayak sisik. Sisik ini gak sih? Cuma sisik doang guys. Sisik. Oke, kita dapat iron mayan. Oke, abis ini kita pergi ke ini ya. Kita tidur dulu guys di kasur di sini, tadi ada kasur ya. Terus kita pergi ke mansionnya guys. Kita coba guys. Kita coba ke mansionnya. Apakah mansionnya itu cuma mansion biasa kan? Ataukah memang mansion yang terbaru? Ini quartz ya. Aku kira itu bone loh. Kalau itu bone mah kita ambil ya. Aku kira tadi ada kasur loh di sini. Aku yang lupa atau emang nggak ada sih guys? Aku yang lupa atau emang nggak ada guys? Emang nggak ada ya? Ya udahlah kalau nggak ada. Oke, di sini juga nggak ada wool ya. Kalau ada wool mungkin aku bakalan ambil wool ya. Tapi woolnya nggak ada guys. Cuma ada ini doang nih. Kita bisa ambil ini guys. Oke, helm ini ya, helm skeleton. Oke, let's go, terjun guys. Kita terjun ke bawah aja guys. Di bawah tuh ada air guys ya, seingat aku ya. Nah ini langsung terjun ke air yang sebelah sini aja guys ya. Geronimo! Boom! Oke. Nice. Nih coba kita lihat guys, malam-malam kayak gini serem gak sih berjalan-jalan di Insane Craft ini guys? Hey, ada creeper guys. Apakah kita aman sama creeper? Oh enggak guys, aku kira aman sama creepers ya gara-gara kita pakai apa namanya, kepala ini guys, kepala skeleton ya. Ternyata kepala skeleton cuma hiasan doang guys, nggak ada efeknya guys. Buat apa kita ambil guys? Oke, di sini ada cahaya-cahaya, kayaknya nih ada lava deh. Kayaknya ada lava deh di sini guys. Cahaya-cahaya ini ya. Cahaya terang. Ini lava atau apa guys? Tuh kan lava aku bilang. Oke, di sini ada mansion. Wait, what? Giant spider. What? Guys, ini ada sarang laba-laba guys di sini guys. What? Sarang laba-laba bos. Cannon. Nanti dulu bos. Tunggu. Ini kita dapat apa ini? Wow! Guys, dapat senjata guys. Wow, guys, ini sih senjata OP ya. Ini kayaknya kita cuma butuh diamond horse armor cuma satu doang deh. Ngapain kita harus bawa banyak-banyak ya? Orang kudanya juga nggak ada, guys. Ini dia, giant spider. Halo.
Halo Pak Spider. Halo Pak Spider. Enak kan? Damage-nya juga sakit guys, 17. 12, 16. Oh. Oh, ada ledakannya juga guys. Jadi kena pas kena badan itu ada damage-nya. Ledakannya juga bikin kena damage lagi guys. Halo Pak Spider. Halo Pak Giant. Pak Giant Spider. Ayo, come on. Yes. Dapat apa kita guys? Hati-hati nyangkut ya. Kalau nyangkut terus ada musuh bahaya juga guys. Okay, wait. Oh, dapat giant limb. Okay. Terus ada spider fang sama spider limb. Okay. Ini cobweb nggak butuh. Eh, by the way, kenapa? Kenapa aku dapatnya cobweb? Oh, cobweb dari si spider ya. Okay. Yap, ini dia sarang laba-labanya guys. Oh my god, look at this. Ini penuh dengan wool ya. Ini bisa kita ambil guys woolnya. Lumayan buat bikin kasur ya. Buat set respawn guys. Okay. Kita coba keliling lagi sebentar ya. Atau mungkin kita ke mode kreatif guys. Nggak, kayaknya nggak perlu ya. Nggak perlu mode kreatif lagi guys. Kita udah punya Hypernova Cannon. Hypernova Cannon ini damage-nya sangat sakit ya. Tapi dia nggak bisa ngebolongin ini ya. Seandainya dia bisa bolongin, enak guys. Kita langsung bolongin aja guys. Kita langsung masuk lewat bolongan aja ya. Nah ini dia. Oh, langsung dapet chest. Oh, nice. Fax armor trim. Kita bakalan ambil. Oke, di sini ada name tag juga. Kayaknya permen kita nggak butuh ya. Permen kita nggak butuh, beetroot juga kita nggak butuh. Mungkin sih lebih baik kalau misalkan kita bawa ini tuh, wheat ini guys. Kita jadiin roti aja ya. Oke, udah semua. Let's go. Kita dapat kopi juga guys. Apakah kopi ini? Wah, 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 wah! Sakitnya. Ah, aduh nyangkut lagi bos. Nyangkut bos. Oke, next game. Oke guys, kita udah berada di ini wordnya ya, My Life in Sakura Shores. Tapi by the way, kita kecilin dulu ya kawan, karena ini ada musiknya juga guys. Aku nggak tahu ini copyright atau enggak. Kita akan coba aja ya. Di sini ada kontak us. Ini punya Ime Giver itu yang bikinnya ya guys ya. Oke, kita bakalan langsung masuk ke sini guys. Press start map. Press the start map. Halo. Come right, you are here to look. Okay. Bilang apa sih? Cepet banget ya. Look at home Sakura Shores. Correct? Yes, yes. I have just perfect little cottage. What? Where? Oh, kita bisa pilih ya. Ada dua kah? Okay, aku bakalan trade design. Aku mau farmhouse atau guys, bagus yang mana guys rumahnya guys? Yang ini pink banget ya. Yang ini hijau guys. Ini kayak Jepang-Jepangan gitu. Ini kayak mungkin ya Eropa-Eropa gitu ya. I don't know guys. Kita bakalan kayak gini aja guys. Aku suka Jepang ya. Aku suka Jepang. I love Japan. Okay, I'll start the paperwork. So let's go. Pergi lewat mana kita? Now you have selected your home. Go to speak design. Maksudnya? Coba go speak or desire Damon. Oh, about customizing head to the doors. Oh, namanya Damon guys. Kita coba cari Damon ya. Damon. Oh, ini dia Damon. Halo. Wait, coba lihat di sini. Sakura Shores. Ini ada PC-nya gitu ya, mod PC gitu guys. Ada rak-rak buku dan wow. Ini kayak mod furniture itu kan ya. Design lab. Oke, okay, halo. Hello, congrats your new home. Oke, okay, kita bisa dapat. Chest-nya kosong, Pak. Padahal aku mau ngeluting ya. Design lab, decorate. Ya, 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 ya. I can teach you. Home and editing enable. Di mana, Pak? Lewat mana, Pak? Rumah saya, Pak. Sini kah? Oke. Okay. Pick a color, pick a color. Color-nya aku mau yang warna polos kah? Jangan warna polos, guys. Motif dong biar lebih bagus ya.
Aku bakalan bikin yang nggak cewek-cewek banget, guys. Bintang-bintang kali ya. Oh, wow, nice. Oke, terus apa lagi? Terus apa lagi, Pak? Oke, di sini ada design tool. Change your furniture color. Akhirnya, guys. Akhirnya kita punya. Oke, kita simpan lampu di sini. Oke, bisa kita warnain kah? Oh, wow. Oke, ada kursi. Kursinya bisa kita. Oh, bisa kita putar-putar. Oke. Bisa ulang nggak? Bisa ulang nggak, Pak? Gak bisa kan? Oh, removal. Oke. Oke, kita ulang. Nah, gitu ya. Biar lurus, guys, nyimpennya. Nah, gitu. Oke, and then small face. Loh, fasenya harus di atas. Small room. Oke, ini kayak kesetnya ya. Oke, good. Udah, Pak. Use design tool. Ini tadi aku udah warna-warnain loh, Pak. Ini ya. Oh. Nah, ini guys, warnanya. Oke, hijau bagus. Tadi yang coklat. Nah, ini bagus. Pasnya juga kita ganti. Nah, biru gitu dong. Biar nggak cewek-cewek banget ya. Ini kita ganti deh. Kita ganti jadi ini deh. Nah, jadi kayak Jepang-Jepangan gitu kan. Oke, udah, Pak. Udah semua, Pak. Terus gimana, Pak? Ini aku udah rotate juga nih, Pak. Tuh. Aku udah hapus juga nih, Pak. Tuh. Udah loh, Pak. Ayo, let's go, Pak. Rumahku yang mana, Pak? You can visit me at the department store. Oke. Okay. Ada lagi kah? Home editing disabled. Oke. Okay. Pak, cepetan, Pak. Lamanya. Ini kah? Oh, langsung aja, guys. Kenapa ya kita tutorial lama banget? My life in Sakura Shores. Oh. Oke, okay, kita dikasih duit, copper coin, silver coin sama sandwich, mungkin buat makanan. Cell phone, kita bisa telepon. Tapi enggak ada yang bisa kita telepon. By the way. Ayo kita desain dulu, guys. Kita desain pakai warna yang mana ya? Kayaknya warna pakai inian aja deh. Nih, blue sky bagus, guys. Tuh, blue sky bagus ya. Ini? Oke, kita keluar, guys. Gimana cara kita dapat duit? Atau kita beli furnitur? Ah, ini dia. Sakura Shore Post Office. Oke. Halo. Flyer mail, pick up. Oke. Oh, ini kalau misalkan kita outgoing mail, pick up job. Mail for Raina. Oke. Ada apa dengan Raina? Halo Raina. Mail for Raina. Put daily job. Gak bisa, guys. Deliver to Raini day to real estate mailbox. Oh. Telepon. Oke. Berarti kita harus nganter ini, guys. Nganter ke Raina ya. Nganter surat. Oke, ini dia. Oke. Dapat duit kah? Oke, balik lagi, guys. Raini day real estate. Kita nggak bisa masuk dong kan harusnya. Iya nggak sih? Bisa, bos. Oke. Sakura Shores Information Book. Sakura Guidebook. Aku kira nggak bisa masuk, ternyata bisa, guys. Oh, ini dia, guys. Rumahnya. Kita sopan nggak sih? Sopan nggak sih ngintip lewat jendela, guys? Naik-naik lagi. Oh, bagusnya. Banyak kursi dan banyak ini, guys. Banyak lukisan ya.
Coba ke tempat lain. Coba guys, kita ke tempat lain guys. Wah ini sih buat main bareng temen-temen seru ya. Ya ada yang digembok guys. Ada yang digembok gerbangnya guys. Ini kalau buat main sama teman-teman lebih seru ya. Tapi ya ini mainnya kayak ini guys. Kalian pernah main Roblox yang apa sih? Brokeven apa? Apa sih namanya guys? Brokeven dah. Jadi kayak kayak apa namanya? Kalau itu tuh roleplay lama banget ya mikir roleplay ya. Jadi kayak roleplay yang gitu. Kamu kerjanya jadi apa? Aku jadi pengantar surat. Kamu kerjanya jadi apa? Aku jadi pemancing. Nah ini kalau mau jadi pemancing mungkin kesini ya. Dan nanti dapat duit gitu guys. Ya itulah meroleplay dan membuat ini ya. Membuat rumah guys. Nah rumahku yang mana? Oh rumahku yang ini. Oke kita sudah sampai di rumah guys. Nah ini dia. Kita kasih lampu dulu ya. Di pojokan sini gelap banget. Nah gitu. Oke kesetnya kita simpan di luar. Kenapa miring gini? Ya biarin aja deh. Oke ini kursinya guys. Kalau mau membaca gitu ya. Jadi di deket lampu ya. Nah ini kalau mau tidur, ini ruang tidur kali ya. Ini ruang tidurnya guys ya. Kita simpan ruang tidur di sini deh. Gimana cara kita tidur ya? Mungkin gini aja ya. Nah gini ya cara kita tidur. Oke. Aku tidur dulu ya. Loh, bukannya tidur malah duduk guys. Aneh banget dah. Ya udahlah ya. Kita langsung ke game selanjutnya aja guys. Let's go. Nah ini dia Legend of Dimension by Panachais. Ini ada tulisan guys, ini ada klik item to navigate menu. Ya pokoknya nanti ada senjata-senjata gitu ya. Nah terus ini ada range, ada armor, ada mount. Ini karakternya guys. Apakah kita bisa membawa NPC guys, mengajak NPC gitu? Ini ada brightness, disuruh 50, VOV 70, aku gak mau ya. Music and sound, dia minta music and sound juga guys, boleh. Oke, okay, so let's go. Kita masuk ke portalnya. Wih, portalnya lihat guys. Bagusnya. Oh, lihat dunianya guys. Wow, dunianya bagus banget ya. Ini kayak apa ini guys? Kayak dimensi yang pecah gitu guys. Bagus. Masuk saja. Kok mental guys? Choose your skin first. Oh, ini skin. Oke. Okay. Skinnya aku bakalan jadi citizen aja sih kali ya. Atau mungkin ini guys, ini bear warrior guys. Coba kita lihat ya, ini ada shadow master. Wow, shadow master guys. Ini aku banget sih guys, yang misterius-misterius gini ya. Terus mountnya kita bisa. Oh ini undiscover sih, gak bisa ya. Armornya juga kita belum dapat apa-apa. Senjata belum dapat apa-apa guys. Ini udah nih, aku mau jadi ini aja. Aku jadi ini sekarang. Masuk. Oke, okay, are you ready? Let's go. Coba kita lihat guys. Katanya ada story-nya ya. Ada story. Ini story kayak apa guys? Wow. Wow. Guys, sumpah ini game keren guys. Wow. Ini game Minecraft kah? Ini bosnya guys. Ini bosnya guys. Wah lihat guys, nge-lag banget. Golem guys, golem. Nah ini prajurit-prajuritnya ya. Apakah prajurit mampu mengalahkan golem? Wah nggak bisa guys, mental. Wih, segitu diserang sama banyak prajurit ya. Wow, golem ini sangat kuat bos.
juga mental ya. Wah, bagus guys. Dari semua yang aku pernah coba, ini yang paling bagus guys. Ada story-nya loh. Aku suka guys. Kita belum bisa gerakin kamera ya. Kalau gerakin kamera nanti geter guys. Oke. Ini karakterku. Sekarang kita bisa ambil. Ini bisa kita ambil nggak? Nggak bisa ya. Oke, wait. Ini kita nggak bisa interaksi ke mana-mana. Want to watch the intro again? Oh, ada intronya loh. Situ. Oke, ini kita response set. Oke, ada gerobak guys. Ini ada isinya. Bisa kita ambil atau enggak? Nggak bisa ya. Ini ada senjata-senjata loh di sini loh. Emang kita nggak bisa ambil ya? Halo, Pak. Soldier. All our hope is no place in your hand. We are holding our ground here. Wah, kita cuma bisa bertahan di sini, guys. Kita nggak tahu ya. Ini ada Chief. Halo, Chief. Oh, thank God you. There you are, man. I'm glad you are okay. I was really worried. Karena tadi kita diserang ya. Kamu sangat beruntung. Dari semua yang luka, kamu bisa ini ya. Kamu bisa bertahan, guys. Yeah, you are. Setelah melawan namanya Steinar the Tyrant of the Dimension. Oh, berarti itu Tyrant, guys. Bukan golem ya, tapi Tyrant, guys. Dia meneror selama 10 tahun, ya selama bertahun-tahun ya. Even my own parents, bahkan orang tuaku sudah mencoba sangat keras ya untuk mengalahkan dia, tapi gak selalu gagal, guys. Sekarang terserah kepada kita guys. Kita harus bisa mengalahkan si Tyrant itu ya. Oke, katanya dia ya pokoknya nanti bakalan ke portal ya. Mungkin kita bakal kirim dia ke portal lagi guys. Atau mungkin kita bakalan normal atau hard. Normal dulu guys. Ini kita cuma nyoba doang ya. Oke. Ini ada kompas ya, kompas untuk questnya guys. Kita bisa pergi ke sini. Oke, wait. Tuh, kok kompasnya begini guys? Follow the compass, find open portal. Oh, kita harus cari portal, oke. Cari portalnya guys, lewat mana ya? Aku juga nggak tahu guys, ini lewat tempat kayak gini guys. Ah, itu dia portalnya. Wait, what? Harusnya kita lewat jembatan itu guys. Harusnya kita lewat jembatan itu ya, bukan lewat tempat kayak gini guys. Oke, kita cari tempat jembatan dulu ya. Nah, halo pak, bisakah aku pergi ke jembatan? Ya, naik aja. Oke, aku akan naik ke sini. Ini kah jembatannya? Bukan guys, bukan ini jembatannya. Oke, mungkin kita harus lari ke arah sini ya. Mungkin ke arah sini ya, oke. Semoga ini adalah jalan yang benar untuk menuju ke jembatan yang mau aku seberangi. Ah, nice, benar. Good job guys, good job. Nah, kita sekarang udah pakai armor and then kita dibekali sword sama ketapel guys. Untungnya slingshot ini infinity ya. By the way, ini ada red lens dan ada shroom lens dimension. Aku bakalan masuk ke shroom lens sih. Aku gak suka sama warna merah ya, karena bikin pusing guys. Kalau misalkan ternyata dimensinya itu semuanya berwarna merah, nanti bikin mataku lagi lebih cepat pusing gitu guys. Kalian ada yang sama kayak aku gak sih? Kalau misalkan main game terus semua layarnya merah gitu guys. Hello, we haven't seen anyone come through the portal for quite a while. Nice to meet you, my name is Yona. Oh, aku belum pernah bertemu siapa-siapa kata dia guys. Sudah lama tidak ada yang keluar dari portal, oke. Sekarang kita harus cari buah yang bisa meledak. Buah apa itu? Oke, Misty Canyon. Oh, Kuran Area ini Misty Canyon. Halo, Natalia. Hi, big fella. You look pretty strong. Halo, teman. Kamu terlihat sangat kuat. Kamu mau bawa ini? Oke. Yes, aku akan bawa buah itu. Nah, ini dia.
Find a way to block section Misty Canyon. Oke. Ini bukan sih? Place the blueprint. Oke, kita coba lihat dulu, guys. Ini kompasnya ngasih tahu jalan kok. Di mana? Oh, kemungkinan di atas ya. Kemungkinan benar di atas, guys, karena kompasnya itu mengarah ke atas sini, guys. Oke. Kita cek dulu, guys, ya. Coba cek ke atas, guys. What? Kaget tau, guys. Ini apa nih? Wah, ada lagi, guys. Oke, itu binatang apa, guys? Ini bisa kita dorong, guys. Terus jatuh ke bawah. Di bawah buat apa? Buat lompat kayaknya, guys, ya. Ini aku udah bawa fruit bomb ya. Oke, ini kayaknya kita harus turun-turunin semua deh. Wait, what? Loh, aku kira itu pet ya. Nih, harus kita turunin, guys, semuanya, guys, kayaknya, guys, ya. Nanti di bawah baru kita bisa ini, bisa lompat-lompat. Oke, hati-hati, 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 be careful. Nice. Oke, good. Terus turun lagi kah? Ini udah mentok sih, guys. Kayaknya kita harus turun lagi deh. Oh, ada jalan, ada jalan. Oke. Oke, jangan langsung turun ya. Jangan langsung percaya, guys. Oke, di sini udah nggak ada jalur lagi ya. Ini udah mentok di jalur terakhir, guys. Kalau kita coba ke sini pun bisa sih turun lewat sini. Nah, ini dia. Oh, kita harus parkur. Nah, itu dia, ada buah lagi, guys. Kita harus simpan. Oh, kita simpan. Place the bomb, terus place the second bomb on the other side. Maksudnya gimana nih? On the other side, maksudnya gimana nih, guys? Ke sini kah? Sebelah sininya kah? Oke, wait, coba kita lihat kompasnya. Kompasnya sih bilang ini ya. Kita coba cek dulu, guys. Klik kanan, klik kanan ya. Kayaknya bukan deh. Coba kita ke arah satunya, guys. Aduh. Eh, kena damage. Lewat mana nih? No. Pak, aku mati, Pak. Oke, oke. Ulang lagi, guys, dari sini. Eh, ada harta karun, bos. No, nyemplung, tidak. Pak, susah banget, Pak. Kenapa di jalan ini ada tiang-tiang, Pak? Aneh banget, Pak. Ini kan kita mau lewat, Pak. Kenapa harus ada tiang-tiang kayak begini, dah? Oke, ini kita coba sekali lagi ya, Pak, ya. Nih, Pak, ya. Nih, Pak. Nih, aku mau ke sini nih, kan. Mau lompat ke sini, kan. Ini kenapa ada tiang, loh, Pak, di sini, Pak. Aneh banget, guys. Oke, kita dapat senjata baru. Oke, kita bisa ganti kan senjatanya jadi ini. Mana sih? Oh, senjata range-nya. Oke. Oh, ini prinsipnya kayak si itu, guys. Kayak apa namanya? Trident ya. Oke. Nah, di mana nih? Bener nggak ke sini, guys? Ini udah, guys. Kita yang salah jalan ya. Nah, ini kita udah sampai di atas ini, guys.
Sumpah, gimana ini guys caranya guys? I don't know why ya. Aku nggak tahu guys, jadi kita harus pergi ke arah sana ya sebenarnya. Cuma aku nggak tahu gimana cara jatuhin sesuatu yang ada di atas sini guys. Gimana cara kita ke atas sana ya? Ah, aku nemu cara lain guys. Oh, nice, 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 nice. Aku nemu jalan yang lain guys. Aku kira cuma ada satu jalan ya, ternyata ada banyak banyak jalan. Ada banyak jalan menuju Roma guys. 1001 jalan menuju Roma ya. Kalau ada kata pepatah ya, ada banyak jalan guys menuju Roma ya. Akhirnya kita bisa ke atas guys. Dari tadi kita mutar-mutar ya, mutar-mutar. Nah, ini kita tinggal jatuh-jatuhin aja ya. Oke, ada lagi. Satu lagi di sini. Atas sini nih. Kita naik ke atas. Terus nanti kita tinggal turun lagi aja ya kan. What? What? Stop! Stop it! Stop it! Stop it bro. Kita dapat potion guys. By the way, posisinya juga nggak gitu ngaruh ya, karena ada regennya guys kita. Aku nggak tahu kalau kita langsung nyemplung nih kita kena damage nggak guys. Kalau kita langsung nyemplung sini ya. Oh, kena damage sih. Tapi ya not bad lah. Nah akhirnya nih, akhirnya ada jalan ya sini ya. Dari tadi guys aku nyari jalan ini ya, sampai kebingungan guys. Nah, ini dia. Woohoo! Let's go. Boom. Oke, ada jalan baru guys menuju ke dimensi lainnya ya. Tapi ini daripada gameplaynya kepanjangan guys, videonya juga nanti kelamaan ya. So, sampai sini dulu. Kita akan ke game selanjutnya. Oke guys, jadi kita udah mencoba Insane Craft, My Life in Sakura Shores, Legend of Dimension. Dan yang terakhir kita akan coba Immersion London ya. Karena aku kira ini pastinya ini adalah mod pack yang modern ya guys ya. Setelah tadi kita coba Insane Craft dan Legend of Dimension yang medieval-medieval gitu. Terus si Sakura yang santai-santai gitu. Sekarang kita coba yang Immersion London. Ini lebih ke arah kayak kota modern gitu guys. Kemungkinan sih kita bisa naik-naik mobil-mobil kayak gini ya. Kita coba aja guys. Let's go. Oke guys, jadi kita sudah ada di tempat ini ya, London guys. I don't know kenapa kita spawn di sini guys. Explore maps, Immersion maps. Ini ada Immersion London, ini ada Immersion New York. Oh, ini kayak, ini kita lihat ya. Ini yang New York seperti ini guys, London seperti apa? Oh, London ke arah bangunan-bangunan putih ya, gedung-gedung putih kayak gini guys ya. Terus ada apa nih, kayak kincir angin kah? I don't know, kan London guys, bukan Belanda ya. Ini kalau New York tuh kayak gedung-gedung gitu ya, nih gedung-gedung. Kalau London tuh kayak bangunan-bangunan, bangunan-bangunan apa ya, sejarah kah? Kita bisa bilang ya bangunan-bangunan yang Eropa banget guys, nuansa Eropa ya. Nah ini bangunan dari Amsterdam ya, seperti ini imersinya. Ini Washington DC, oke, hampir mirip kayak London, Washington DC. Nah ini Chicago ya, Chicago kayak pabrik-pabrik guys, lihat guys ada pabrik-pabriknya. And then ini Paris, wih ada menaranya, boleh lah. Ini kita ambil ininya apa nih? Oke, kita dapat congratulations, kita dapat ini kayak collection ini ya. Ya pokoknya yang harus kita koleksi ya, collection item gitu, guys. Oke, ini kita ada di mana, guys? Kita ada di tempat apa ini sebenarnya ya? Kenapa kita spawn langsung suruh jalan-jalan kayak gini, guys? Tanpa kita ketahui ini kita harus ngapain? Atau kemungkinan pada dasarnya mod ini adalah hanya untuk kita untuk pergi jalan-jalan dan melihat bagaimana rasanya kita berada di London gitu kah? Tapi kalau di sini dilihat ini ada Metro Compass-nya guys. Jangan-jangan kompas ini adalah kompasnya ini adalah kompas untuk quest ya. Seperti yang tadi guys. Aku nggak tahu nih guys.
Ini tempat-tempatnya masih kayak gini semua, guys. Wow, bagusnya ada kayak gitu, guys. Oke, ini ke atas. Kita coba, guys, di atas ada apa ya? Nah, ini cuma tangga doang, guys. Ini nggak ada beloknya kah? Ini cuma tangga untuk menuju ke atas, guys. Ini nggak ada lantai-lantai berapa lantai berapanya ya? Oke. Tapi dia pikirin juga, guys, desain dalamnya ya. Oh, wow, kita dapat silver, guys. Oke, ini dia. Boleh nggak sih kalau misalkan kita mode survival, mode kreatif aja, guys, biar bisa terbang-terbang ya. Ini harus di unlock sih. Tapi dia bilang kita harus mainnya adventure, guys. Cuma adventure-nya itu ngapain ya? Aku masih belum tahu, guys. Karena di sini nggak ada NPC sama sekali juga, guys ya. Udah, kita unlock aja deh, kita unlock aja ya untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, guys. Ayo kita mode kreatif ya. Loh, nggak mau dia. Oke, ini ke default dulu. Nah, kalau mode kreatif kayak gini kan enak. Ini kayaknya ini Londonnya deh. Ini London ya. Ini London. Lihat, guys, ini ada pesawat kapal. Yak gitu ya. Oh, ini dia, guys. Jadi ini London ya. Ini London. Atau kebalik ya. Ini London, ini Amerika. Bukan sih. Kita ada di mana sih sebenarnya, guys? Sebenarnya kita ada di mana sih, guys? Ya ampun, bagus, guys. Gimana nih? Bisa kita spawn mobil nggak, guys? Coba kita spawn mobil ya buat jalan-jalan. Apa ini? Entity? Apaan ini, guys? Entity, guys. Egg entity. Subscape. Oh, ini dia, ini dia, ini dia. Mobil. Oke. Oke. Nice. Kalau kayak gini kan bisa jalan-jalan naik mobil. Wait, what? Bisakah kita naik ini? Wih, bisa, guys. Naik bus sekolah, bos. Halo, kita jadi supir bus. Telolet om. Nabrak, bos, karena ini udah batas ya. Telolet om. Ada burung, guys. Bisa kita tangkap nggak? Halo, burung. Maaf, aku merusak ini. Maaf, kita ada di mode kreatif ya, aku lupa, guys. Oke, sini ada NPC. Ada suaranya. London bikes are cheap and inviting. Wow. Mereka bisa berbicara, guys. Naik skuter. Ini ada time trial. What is this? Time trial ngapain? Dong 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 dong. Balapan kah? Oh, kayaknya kita harus klik kanan deh ke time trial itu, guys. Kayaknya kita harus klik kanan deh ke tempat ini. Nah, nanti dia bakalan ada mobil, oke. Terus kita bakal naik mobil ini untuk melewati ini ya, nih ya. Oke, let's go. Time trial, let's go. Walah, ada mobil bus lagi di situ ya. Untung bisa tembus, guys. Harusnya sih pakai mobil yang lebih kenceng ya. Ini mobil pelan banget, guys. Oke, masih easy, guys. Jalurnya juga masih kebaca ya. Harus sampai berapa ini waktunya? Nah, itu tuh mobil yang ini, guys, harusnya nih. Mobil yang lebih kenceng. Kalau aku keluar nanti gagal lagi, guys. Kayaknya gagal ya kalau misalkan kita keluar ya. Wajib pakai mobil ini, guys, kayaknya. Oke, kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada pantai, bukan pantai sih, lebih ke sungai ya. Sungai di sana emang besar-besar, guys.
Okay, bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe guys, bentar lagi nyampe guys. Okay. Polisi, polisi. Nice. Oh, congratulations, you finish on time. Yuhu. Ada mobil polisi guys. Kita coba nyalain mobil polisinya. Eh, by the way, ini apaan? Bakery. Aku mau beli dong. Oh, ini buat buat kita beli jajan guys. Ada ice cream. Ada builder's tea. Oke, kita naik mobil ini aja guys. Need to exit. Aku mau nyalain itunya dong. Klik kanan gak bisa. Klik kiri gak bisa. Pasti malah lompat. Nick malah turun. Gimana guys cara nyalain ini guys? Cara nyalain sirine polisi ya, kayaknya nggak bisa deh. Nah, ini guys, ini mobil yang kenceng nih guys, lihat guys. Ini kayaknya mobil balap deh. Coba. Nah. Aku kira lebih kenceng, guys. Lebih kenceng nggak sih? Lebih kenceng nggak sih, guys? Tapi guys, ini lebih kenceng ya daripada mobil yang tadi kita pakai time trial ya. Nah, ini bisa kita tembus guys. Buat apa ada pembatas jalan ya? Kalau tetap bisa kita tembus ya. Oke, kita bakalan tembus ke negeri sebelah guys. Gampang aja kalau mau tembus tinggal lewat aja gini guys. Loh kok nggak bisa guys? Gimana cara kita pergi ke sana ya? Metro Kompas, London Guide. Top secret, welcome to London. This is book will teach you how to move around the city. Okay, your compass can be used to show direction of the nearest underground station. Compass are useful when you get lost in the city. Mini games, apartment, foods, dan lain-lain. Kayaknya sih cuma kayak gini doang guys. Mapnya juga ya lebih seru yang tadi guys, Legend of Dimension, karena ada cutscene-nya gitu guys ya. Oke lah teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, comment, subscribe. Jangan lupa follow @androidrakun di TikTok, di YouTube, di Instagram, dan di Facebook ya. Itu semuanya @androidrakun, harusnya punya aku ya. Jangan lupa juga masuk ke Discord yang ada di link di deskripsi guys. Masuk ke Discord kalau misalkan kalian mau ngajak aku mabar, bang ayo mabar. Atau bang kamu punya apa, silakan ke situ. Dan buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bekerja sama dengan Android Rakun, ada emailnya di deskripsi ya. So, thank you guys for watching. See you on the next episode and bye-bye. Lah, masih kekunci.
Thank you.